Nomor 11. Diberikan matriks A dan B. Jika determinan dari A sama dengan determinan dari B, maka nilai 2x plus y sama dengan determinan. Misalnya saya punya matriks A, B, C, D, ya, maka determinan dari matriks ini adalah AD dikurangi BC. Ya. Dan determinan A ini sama dengan determinan B. Nah, perkalian ini dikurangi ini sama dengan ini kali ini dikalikan ini kali ini, ya. Jadi x tambah y kali 1 adalah tetap x tambah y dikurangi 3 kali min 1 adalah min 3, jadi ini plus 3, ya. Sama dengan determinan B. Ini kalikan ini berarti 2 kali akar dari x min 1, ya. Nah, ini karena minus, ini berarti plus ya. Minus kali minus kan plus. Jadi ini 4 akar y min 1. Kemudian ini enaknya kita misalkan saja, ya, biar nggak ruwet, biar nggak ada akarnya, ya. Jadi ini saya ambil m kuadrat sama dengan x min 1. Jadi x sama dengan m kuadrat plus 1, ya. Terus ini n kuadrat sama dengan y min 1. Jadi y sama dengan n kuadrat plus 1. Nah, m dan n kita substitusikan. Nah, nanti jadi enak ini. Ini akan menjadi x-nya ini adalah m kuadrat plus 1, y-nya adalah tambah n kuadrat plus 1, ya, tambah 3 sama dengan 2 kali x min 1 ini adalah m kuadrat. Jadi kalau diakarkan tinggal m tambah ini sama ya, caranya ini 4n. Ya, seperti ini. Kemudian kita kumpulkan m dengan m, n dengan n ya. Jadi ini mulai m kuadrat ya min 2m plus 1. Kemudian yang n ini plus n kuadrat min 4n plus 4 ya sama dengan 0. Nah, ini adalah sudah kuadrat sempurna ya. Ini adalah m min 1 kuadrat ya plus ini adalah n min 2 kuadrat ini sama dengan 0. Akar ini 0, maka m harus 1 atau n harus 2. Sekarang mn sudah ketemu, tinggal nyari x dan y. X adalah m kuadrat plus 1, jadi 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Y sama dengan n kuadrat plus 1. 2 kuadrat itu 4, plus 1 sama dengan 5. Ya, yang ditanyakan apa? 2x plus y. 2x plus y. Ya, ini sama dengan 2x. X-nya 2. 2 kali 2 tambah y-nya 5. Sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jawabannya adalah yang C. Ini pembahasan untuk nomor 11.